Nyobain mual. Tek nyobain mual. Di payun ya. Oke bro, kita mau nyoba si Bluebird nih. Dan sirene mau dicoba sama si Bro Hari. Beuh, kita nostalgia lagi pakai Bluebird nih. Cuma kita racunin nih biar beli 2 tak. Racun 2 tak kita sebar di Ciamis dan Banjar. Hah? Enggak racun. Ini helm udah teracuni. Sekarang 2 tak nih. Bam. Oke lo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi video saya di channel saya, Sri RI. Oke bro, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam buat kalian semua. Oke bro, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke bro, ini kita bareng Kang Hari nih, Bro Hari anjas badas. Kita bareng Bluebird lagi nih. Kita udah sekian lama ya guys ya, nggak bareng riding lagi ya guys ya, karena kita berada di perantauan sana jauh nan mato anjas waras. Oke bro, marhaban ya Ramadan, ini takobalo minawa minkum ya guys ya. Ini alhamdulillah malam hari ini kita takbiran ya guys ya. Alhamdulillah besok adalah hari kemenangan untuk semua umat muslim ya guys ya. Dan ini BTW ya guys ya. Ini jalanan di kampung kita guys. Ini gak ada lampu sama sekali anjir. Penerangannya hanya dari lampu motor aja guys. Jadi kayaknya kalau di kamera ini bakalan gelap banget ya guys ya. Oke, kayaknya kita lanjut nanti aja ya pas udah terang. Kasihan nanti kalian cuma liatin ya jalanan yang kesinari lampu segini doang. Oke guys, kita lanjut lagi nanti ya. Oke, see you. Oke guys, kita udah nyampe daerah Kota Banjar ya guys ya. Tadi perjalanan dari tempat kita tadi closing video sampai sekarang buka lagi kurang lebih 20 menitan guys. 15 sampai 20 menit ya, lumayan. Dan tadi jalanan di tempat gelap tadi ternyata sebelah bawahnya lagi tuh udah hujan guys. Daerah pemarisannya hujan ya. Jadi ini motor kita agak-agak sedikit basah ya guys ya, agak-agak sedikit kotor nih ya. Padahal tadinya udah bersih, kinclong kilap tanpa debu, anjas badas. Sekarang udah kena lagi tadi debu-debu ya guys ya. Soalnya jalannya basah ya. Kena debu sedikit, kerikil sedikit ya guys ya. Tapi alhamdulillah sih untuk Kota Banjarnya ini nggak hujan ya. Alhamdulillah banget. Kalau nyampe sini hujan mah agak gimana gitu ya guys ya. Oke guys, ini lampu merah pertama ya guys ya yang kita lewati ya setelah memasuki Kota Banjar ya guys ya. Dan untuk lampu merah di sini lumayan lama loh. Lampu merah di sini lumayan lama, kurang lebih 1 menit kayaknya. Sama kayak di Tasik. Kalau Ciamis lebih cepet loh. Karawang lebih cepet juga, yang lama tuh Banjar sama Ciamis. Banjar sama Tasik gitu ya guys ya. Udah lama-lama lampu merah ya. Sama Bandung lagi aja, Bandung lebih parah, lampu merahnya lama banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anjas. Bluebird langsung melesat saja, Bung. Cuma Bluebird gak ada lampu belakangnya, eh. Dia kayaknya gak dinyalain deh lampu belakangnya. Oke guys, jadi Minangka iya ya guys ya. Minangka iya anu bisa dibilang kota ya. Ini udah emang kota sih, Kota Banjar ya guys ya. Tadi kita pemarican itu masih Kabupaten Ciamis. Dan pemarican itu udah Ciamis bagian selatan guys ya. Dan ini kita mau ngopi-ngopi santai ya guys ya di malam takbiran ini. Sambil kita takbiran ya, kita menggemakan suara takbir ya guys ya. Suara takbir di Kota Banjar ya. Cuma memang kalau baru jam segini masih belum pada keluar ya guys ya. Biasanya
Kota Banjar juga rame sih nanti di alun-alunnya. Kota Banjar terus Ciamis sih. Kemarin yang viral tuh si Akang MP itu di Ciamis. Alun-alun Ciamis geber-geber ya guys ya. Tapi beda sih gebernya pakai Airsik. Oke, hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oh. Di dia. Jadi tuh Allahu Akbar. Oh, belah dia cenah ye. Di dia wae. Di dia emang kunaon di dia? Di dia lah. Ya dah ayo. Belah dia cenah guys. Guys, jadi di dia cerai guys. Ini kita udah lama banget nih gak riding bareng Brubert. Sekarang kita riding lagi bor. Hah? Racun. Aduh, diracun guys. Dia udah lama gak ada yang ngeracun kayaknya. Sekarang baru kena racun lagi. Oke guys. Oke bro, kita bareng Kang Hari nih. Anjay. Kita udah lama banget ya guys ya gak riding bareng si Bluebird nih. Akhirnya sekarang kita riding bareng Bluebird lagi guys. Ini malam takbir ya guys ya. Ini minal aidin wal faidin nih buat teman-teman semua. Muter lah kan itu. Kadia weh lah. Hah, kadia lah weh. Kayak kapom lah. Oke okay, guys. Kita nyari pom bensin dulu guys. Sekalian ngisi ya guys ya. Cuma anjir, aku kira gak bakal sampai jam segini. Aku gak pakai jaket. Wah, udah sepi banget ya guys ya. Udah jam 12 sih. Kapom belum ya? Ngisi mual, ngisi mual. Ayo sekalian. Oke bro, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Allahu Akbar. Akhirnya kita bisa berlebaran bareng keluarga ya guys ya. Alhamdulillah. Setelah sekian lama ya guys, kita gak berlebaran di kampung halaman. Tapi ini buat sampai ke rumah lumayan nih guys ya, setengah jam. Malum lah kita di kampung guys. Ini Minangka kota nang gitu ya guys ya. Minangka rada kota nang. Daerah Kota Banjar ya. Ini buat ke rumah setengah jam. Soalnya kita ke Pamarican sama ke gunung lagi guys. Kita ke gunung guys. Masih jauh. Ini tumben banget malam-malam masih ada lampu merah ya guys ya. Biasanya kalau di Karawang tuh nggak ada loh lampu merah tuh. Jadi mah tumbennya jam sakit kayak lampu merah masih hurung. Itu atas jam sakit mah. Dan ini buat alun-alun Kota Banjar guys. Udah sepi anjir jam segini. Apalagi nanti kita ke kampung nih. Kayaknya bakal sepi banget. Gak apa-apa lah. Nyobian mual. Ek nyobian mual. Di payun ya. Kita lihat Rere dipakai sama Bro Hari nih nanti. Mantap pasti. Soalnya kalau kita lihat motor dipakai sama teman itu, wuh, keren ini guys. Cakep. Sepi ya guys ya. Baru udah keliling.
Baru aja lampu merah, udah lampu merah lagi anjas. Iya. Tutup geringnya. Jam 8. Pantesan. Mari nih dia. Cobaan. Payun we. Oke bro, kita mau tukeran motor dulu. Kita mau coba lihat Rere. Iya nggak pernah kahiji dicongkel. Dua lagi kah genep ke bawah. Dibalikin. Mohon. Oke bro, kita mau nyoba si Bluebird nih. Dan si Rere mau dicoba sama si Bro Hari. Kita nostalgia lagi pakai Bluebird nih. Bima masih standar kan ya? Oke bosku, aduh cakep banget ya Rere dipakai temen. Asli cakep. Oke banget dah. Lihat, anjas. Ganteng parah. Mantep ey. Cuma rantainya kayaknya agak kendor ya. Cuma kita racunin nih biar beli 2 tak. Racun 2 tak kita sebar di Ciamis dan Banjar. Hah? Enggak racun. Ini helm udah teracuni. Sekarang 2 tak nih. Oke bro di, gaskan. Ede. Salah ngoper dia. Cakep kan Rere, asli cocok. Gak salah pilih kita minang Rere. Dan alhamdulillah nih buat ya modif-modif tipisnya juga masuk ya guys ya. Buat yang pengen tahu modifan tipis Rere, langsung cek aja ya guys ya. Langsung cek aja, udah kita review untuk modifannya ya guys ya. Udah kita review, cuma pas pakai body abu. Bukan abu anjir, silver. Pas masih pakai body silver. Ini si Bluebird juga enak sih ya. Si komstirnya nggak kena anjir. Punya kita mah kena komstirnya. Jadi agak gimana gitu ya guys ya. Pokoknya kita racunin Bro Hari biar minang 2 tak ya guys ya. Biar nanti pas kita pulang ada temen ninja 2 tak ya. Kalau ranking banyak. Kalau ninja 2 tak belum ada ya guys ya. Kita yang temen di Pemarican ini. Makanya gak apa-apa dia nyobain dulu ya. Biar dia nyobain dulu gimana rasanya, gimana nikmatnya pakai 2 tak. Nikmat loh asli 2 tak itu. Beda sama 2 tak sensasinya. Ini kira-kira menyebar gak nih racunnya nih. Bilang Aidin apa izin berhari ya guys ya. Kita racunin 2 tak. Asapnya juga harum, mewangi. Anjay, sepanjang hari. Anjay. Asli ini enak ya motornya . Punya kita juga harus diampegin lagi kayak gini ya si Rere. Soalnya sekarang komstirnya punya kita si Nepil maksudnya ya guys ya. Kalau si Rere sih udah ampuk, cuma steering dampernya aja yang udah gak enak, harus kita ganti. Kalau si Nepil itu komstirnya udah kena guys. Nanti di sana biar dia agak sedikit bedol. Biar dia ngerasain. Kayaknya bakal masuk sini racun nih.
Soalnya tadi kita ngobrol-ngobrol dua tak juga katanya. Kaki-kaki masih oke, sok masih oke. Pokoknya segar bugar buat Rere mah. Masa nggak kepincut? Aduh, udah mulai gelap guys untuk daerah sini mah. Merkurinya cuma sedikit, kayak di Banjar Kota. Dia belum berani ngegas, cok. Kalau jalanan sih enak, cuma buat treknya pendek-pendek kalau di sini. Kita panasin biar ngegas. Anjas. Anteng loh ini motornya, mantep. Wow, di sini pertambalan tengah naco. Careful. Anteng juga ini, cuma gasnya agak berat ini. Wow. Belum berani ngegas. Wow, gelap banget. Asli, asli, asli gelap.